Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan memainkan game Ebola 3 ya. Dan ini gila sih, saya lihat dari trailernya kayaknya bakal mantul gitu. Dan ini masih demo by the way, jadi ya kita akan coba seperti apa di Ebola 3 ini gameplaynya. Dan okay, let's start it. Indie Game Studio presents. Indie Game Studio, my name is David, and I'm going to tell you my gruesome story. David. I worked as a military contractor until I stepped on a landmine, and that is where my real nightmare began. The first flight took me to the hospital on Broad Street. Underground science lab, mole 500. Bentar, itu suaranya bukan suaranya, apa namanya? Cara dia ngomong kok agak aneh tadi. By the way, ini kalau nggak salah guys, developernya cuma satu orang by the way ya. Gila sih. And other illnesses, and had lost faith in the recovery, now could be cured. The best minds from all over the world worked for Charlie. Charlie. It was a significant success that was recognized by all mankind. Mankind? Everything was fine until Jason, the richest and most powerful person in the world, grabbed all the shareholders and became the owner of 80% of all Panicum shares. Jason was addicted to power. Moreover, he had conducted biological weapons research. Jason, he got yeah. hold of 80% of the shares. He became the president of the Panicum Corporation. Okay, Jason. Charlie. Dia terobsesi dengan kekuatan. To help people, but he lost and had to flee across borders. The scientific center are reassembling my body after that tragedy in the war, and I hope nothing has changed. The management shuffle. Ebola 3. Okay. What the hell? Am I dead? Or is it a dream? Kenapa lukisannya gini dah? I have to get out of here. How do I open this bloody door? Press U button to view U. Oh, ini kayak semacam guide-nya ya. Oke. Okay. Oh, nuansanya nggak ada zombie-zombinya ya. Ini lebih kayak horror nggak sih jadinya? Oh my goodness. Belum apa-apa loh. Let's remember open the journal by pressing U. There we will find the ship. Oke. Okay. Tekan U. Yang ini tadi ya. Cuman. Oke, okay, ini buka. Belum ada apa-apa ya. Item kita kosong. Jongkok nggak bisa kah? Jongkok juga nggak bisa. Ya Allah, ini kenapa deh? Ini tekan apa nih? The corp is corrupting. The nameplate is Agatha Miller. Agatha Miller. Apa tuh di luar sana dah? Sweet case with my cloth. Gak bisa diapa-apain guys. Ya ini nuansanya kayak horror bet dah. Aduh, fix kita harus nyari kunci sih nampaknya ya. Kok rusak? Oke. Okay. Fix, kita harus mencari kunci. Ini siapa? Aku juga nggak tahu nih siapa yang... Gambar horor kayak gini ya. Not of holy user. Nikolai, don't forget to turn the clock hand back. The clock is already 4 hours and 27 minutes fast. Jangan lupa untuk mundurin jam. Karena jamnya terlalu cepat. 4 jam 27 menit. Oke. Okay. Nggak tahu maksudnya apa dah. Ini apa nih? Ini ammo nih nampaknya. Tapi gimana? Gak bisa diapa-apain ammonya. Oh bisa lari guys ya.
Bentar. Hold on. Oh, bisa. Oke, ini ammo ya kayaknya. Iya, ammo guys. Peluru ya. 9 kali 18. Di sini. Ini apa nih? Bisa diambil kah pisaunya? And some medicine. Bisa dipakai, guys. Wait. Tadi bisa interact ke sini. I had a surgery on this table, huh? Dia menjalani operasi di meja ini. Really? Ini bisa diambil gak? Bisa di... Apa ini? Kok kayak darah gitu? Blood bag. Oh, bisa dipakai, guys. Oh, iya. Mungkin ini HP kita, jadi kita bisa pakai nantinya. Okay. Gak ada suatu yang... Ini masih yang tadi. Wait, nggak ada tanda-tanda gitu untuk cari kunci di sini? Oke deh, coba kita cek something mungkin di sini. Yang tadi perlu key. Key. The clock jam menunjukkan 22.07. Coba kita coba deh. 22.07 mungkin. 2207. Enggak. 2207 juga enggak ya. Terus gimana aku? Gimana keluarnya? Atau catatan si Nikolai tadi 427. 427. Enggak. Tadi kan jamnya 22.07, guys. Dan di catatan tadi bahwa jam itu terlalu cepat ya. Cepatnya 4 jam 27 menit. Mungkin dikurang kali ya. 22 kurangi 4 jam berarti 18. Cuman kan perlu lagi dikurang 27 menit. 18 kah? Oh, kok 18 sih? 17. 17.40 harusnya. Oke. Cuman ini orang ini kayak serem gitu loh, coy. Oh my. Please. What's happened here? Kemana aku tahu, coy? Looking around. Oke, kita diminta lihat-lihat sekeliling. Kamu nggak tahu, aku juga nggak tahu masalahnya. Dia nggak bangun kan? Dia nggak bangun kan? How? Nggak ada nama di sini katanya ya. Mayitnya tak bernama, guys. Gimana cara buka ini? Kok nggak bisa dibuka? Au. Oh, ditahan kah? Oh my. Kok seram gini sih? Ini harusnya game zombie sih katanya ya, cuman... Okay. Slow, Eddie. My friend Bigfoot, Barbara Pins. My friend. Itu ada yang nyala-nyala sih. Biasanya ada something ya. Oh shit. Oh my. Enjoy. Okay. Informasi nih. Ada. Happy birthday, dear daughter. When you smile, my soul shine and fill with light. Ah, ini ucapan selamat ulang tahun ya. Oke. Okay. Ampun tempat ini, guys. Ini bisa nggak sih cara ngelihatnya tuh jangan kayak gini gitu loh. Lihat tuh, lihat guys ya. Kalau misalnya aku klik ini, ya. Oh. Jadi kayak
kameranya gitu-gitu gitu loh. Kalau tiba-tiba pas gitu tiba-tiba jump scare kan ngeri juga. Tapi nggak tahu ya ini ada jump scare-nya atau enggak sih. Tapi katanya sih ada ya, katanya ada. Bentar, kita masih look around kan, looking around, oke. Okay. Ini ya Allah, ini apa dah, ada monyet-monyet topeng. Ya ampun. Hey, who is there? I don't even want to imagine who might be there. Ya udah jangan di lewati kalau gitu. Ini zombie atau apa sih? Oke. Alexander Ross. Aku takut nih kayak gini nih guys. Ini kan kayak gini ya, tiba-tiba dia maju gitu, tiba-tiba hidup lagi di zombinya. Ngeri juga. Oh my. Kayak gak usah dibuka. Maksudnya bisa gak sih animasinya jangan kayak gitu gitu loh. Kayak gak bisa dibuka. Kita masih harus looking around ya. Oke, ternyata masih looking around. Ini apa nih? Oh, dalam situ zombinya guys. Oh my. This is shit. What the hell is going on here? I need to get out of here fast. Cuman suara karakternya lucu juga ya. Escape from the hospital. I kill you. Oke, okay, nggak bisa dibuka. Itu apa dah? Ow! Aduh, ini masih demo. Ya Allah. Nggak bisa ya. Ini masih demo loh. Some guys behind the pipe. Kita harus nyari jalan keluar tadi ya. Too high to jump. Iya kan? Kita diminta untuk iya. Kita harus keluar dari tempat ini sesegera mungkin coy. Aduh cuk jantungku anjay. Nggak ada yang digantung nggak tuh. Tapi ntar sih zombinya. Authorized personal only. No entry, no removal, quarantine. Ini kayaknya dokter dah. Cuman kalau infeksi ya, kayak ya. Pallet beer. Okay, slowly down. Oh my. Damn, it's so bright. My skin on fire. You? Oh my god. How did you get out from under the lock? You can't get out of here. See that cross? Siapa? It will never let you escape from here. Monster! Stay away from me. Back off. Get away! Itu tadi siapa dah? Itu tadi semacam ingatan atau apa tuh? Oke, bisa diambil. Bentar, ini bisa dipakai nggak sih? A small hand tool. Nggak bisa dong. Wow. Ya Tuhan, the traitor will be killed. I'm sorry.
Kok kita mau modar sih deket itu? Waduh, nggak bisa guys, nggak bisa ke situ guys. Aduh. Oh enggak ya, masih aman ya SP kita ya. Oh, apa hammer nih dipakai? Tadi kan ada. Coba. Four pillar only one shoulder shield 6 nempel. Kasian ya, kasian teman. Oh, masalah tadi ada di sini guys. Bisa dipakai di sini kah? Ah. Oke. Okay. Aduh, no jump scare lagi please. Suaranya nggak enak sih. Atas nggak bisa lewat cuy. Oh my, ini apa dah? Ada eksplosif di dinding untuk apa ya? Mau diledakin kah tempat ini? Yo Allah gusti. Oh. Oke. Kamu nggak bangkit kan? Kamu nggak bangun kan? Premium. Peluru lagi kayaknya nampaknya oke. Ini. Oh, bisa nyorot oke. Oh, ampun. Ini game bisa nggak sih agak sedikit santai gitu loh. Tolong ya. Tolong. Gak bisa dibuka. Ini gak bisa di apa-apa. Mungkin diambil kah? Mungkin senjata atau apa gitu. Kita gak ada senjata dari tadi guys. Aduh, ada yang bergantung di sana. Aduh. Bentar. Kunci. Oh bentar, ada item yang bisa diambil mungkin. 4 case. Itu suara apa sih? Ini series empty, udah diambil ya? Itu doang, nggak ada senjata di sini. Oh, kayaknya kita harus masuk ke ruangan ini, guys. I don't like that, but never mind. Oh, di dalamnya ada zombie lagi. Hai. Oh, bentar guys. Oh, ternyata gak ada ya. Hai. Ini tidak bisa dibuka. Kamu gak akan keluar kan? Ya Allah, kenapa suaranya gak enak betah? Oke, ini kunci, gak tahu untuk kunci apa. Kita tetap. Isu. Kenapa banyak tengkorak manusia di sini? Tidak bisa, kita perlu akses card. Tolong kamu. Apa nih? Oke, lighter. Apa kita harus naik lagi ya kah? Bawa kunci ya. Aduh, yang jelas ruangan ini agak sedikit. Oh, bentar. Find weapon. Tapi di mana harus find weapon, guys? Ini ada tempat safe di sini ya. The station. Oke, kita disuruh nyari senjata ya. Aduh, ini nih. Wait. Akankah tempat yang tadi yang perlu kunci nampaknya? Let's go. Aduh, naiknya kayak gitu lagi. Ya ampun, tiba-tiba dia hidup gitu kan. Aduh, wah, selesai kita coy. Oh. Hmm.
wait. Tadi kalau nggak salah tempat awal kita kan perlu kunci tuh. Mungkin di situ bisa, mungkin. Oh, bentar guys. Ah! Ini lebih horror ternyata ya. Oke, coba ini kalau nggak salah di sini. Case required, tetap perlu kunci. Terus kuncinya untuk di mana? Oh my god, oh my god. Oh my god, tidak bisa di sini, mamang. Jadi perlu kuncinya di mana? Coba kita lihat dulu. Aduh. Masa di sini tadi ya? Enggak di sini, enggak di sini. So, kita harus pergi ke mana? Ini ini kah? Enggak, bukan ini yang perlu kunci. Run away. Terus gimana kita lawan, coy? Aduh. Lari. Aduh, ini gimana kita lawan? Oh my, aku merinding, cuy. Terus ada sesuatu di... Aduh, require kayaknya di... Aduh, di sini tuh, ayo tuh. Aduh. Tutup dulu bisa nggak sih? Oh my. Aduh. Oke, udah dapat senjata, cuy. Bentar. Oh my. Aduh. Terus kita diminta pen weapon udah. Tadi kan masih ada tuh zombinya tuh, enggak tahu kemana tapi kayaknya ketinggalan di belakang, guys. Satu bag, oke. Bentar, aku enggak aman kalau masih ada dia, guys. Dia enggak mungkin kesini kan? Astaga Gusti, ya Allah, ini ada lagi yang digantung di sini. Bentar, ini apa? Ini kan balon and key. Chill drawing. Pen weapon, balon and key. Chill drawing. Ini nggak ada yang bisa diakses di sini. Kayaknya kamu nggak akan ganggu kan, by the way? Oh my. Keren sih yang buat ini. Bukan keren ya, kamu luar biasa. Kamu buat saya takut udah. Aduh, jantung gue mau copot. Kamu nggak bakal jatuh kan? Nggak sih harusnya. Oh nggak bisa berarti. Berarti kayaknya kita harus cari. Kita dapat weapon. Terus ngapain? Nah ini guys. Ya Allah nembaknya. Oh, miss terus. Enggak mati lo, kuat nih barang ya. Apa nih? Kunci apa nih? Pick up golden key. Oke, kita udah dapat golden key. Cuman enggak tahu untuk apa yang di sini kah mungkin. Udah bisa. Aduh, hai. Bisa dibakar?
Oh, mungkin itu yang kita ambil tadi, guys. Kalau kalian masih ingat, apa namanya? Kita kan ada ngambil minyak juga tadi. Mungkin itu kali ya. Oh, ini golden key. Ya ampun, kenapa bahasanya aneh? Gak ada apa-apa sih di sini, guys. Ya, ini tempat lab tadi ya. Oh my goodness, aku nggak mau di sini dulu. Kayak kita di nyari golden key. Oh my. Ada yang bangkit. Kamu ntar amunisi kita sisa 16, coy. Sini kali ya. Aduh. Cuma diapain nih balon-balon nih? Tadi sih ada ini ya. Ini guys. Ah, ini. Apa kita hancurin ya? Oke. Okay. Astaga, jauh lagi. Oke. Okay. Gak ada balon lagi. Astaga, balonnya di atas. Bentar. Ini masih ada balon satu. Oke. Ternyata balonnya harus ada yang nyangkut tadi, guys. Semoga nggak ada jumpscare lagi sih. Oke, nggak tahu untuk apa. Red car. Kok masih find weapon sih di sini? Ngebug ya nampaknya. Wait, apa kita perlu turun ke bawah, guys? Aduh, kita harus bertemu zombie-zombie lagi nampaknya ya. Assalamualaikum. Keput. Tadi di bawah perkunci, kayaknya yang bawah nampaknya. Kita bawa dulu deh. Goput, kamu diam aja ya. Oh my god. Oke. Kita aku nggak suka animasinya bergantian. Dia kenapa sih harus terbang-terbang kayak gitu? Ya ampun, kamu. Kamu bersoda sekali. Ini tempat safe ya, berarti lurus ke kanan. Lurus ke kanan ya. Lurus ke kanan, tempat safe lurus kanan. Oke, benar di sini. Open. Aduh. Gak bisa dibuka pintu ini ya. Dia gak jatuh kan, guys? Dia gak tiba-tiba jatuh di mukaku gitu kan? Coba memastikan dulu kamu aman. Oke. Aduh. Aduh, suaranya itu begitu nyata di telingaku rasanya ya. Aduh, kamu gak ganggu kan? Wahai kamu, titang. What the hell is that? Wih, di sini tadi kok bisa tanda save tapi nggak bisa diapa-apain? Oh, dibakar, guys. Astaga. Aduh. Not update apa nih? Inspect the station.
Kayaknya sih kalau kalau kita lihat dari tandanya, ini kan ada memory di sini ya. Mungkin ini tempat safe nampaknya, guys. Tempat safe sih nampaknya ya. Tuh, ada item-item yang bisa kita pakai nampaknya. Di sini nggak ada, udah nggak ada ya. Kosong di sini. Ini untuk ukuran game buatan satu orang udah mantul sih. The best ya, kamu membuat saya kaget. Ampun. Tapi nggak ada apa-apa di sini guys, kosong guys. Kosong. Oh ada penyimpanan juga di sini ya. Oke. Eh apa tadi kok bisa diambil ntar? Ini peluru apa nih? Inventory full dong. Wait, berarti ada senjata lain juga kah? Ini apa nih? Oh, apa nih? Tutorialnya mungkin ya. Oh, jadi kita bisa pakai pisau juga, guys. Forget how to use knife against zombie. Oh, iya ya. Tutorial cara pakai pisau kalau kita lawan zombie. Zombie-nya masih pakai kacamata dong. Oke, okay, dicucuk. Dicucuk. Oke. Okay. Begitu kah? Zombie bisa lari, guys. Ini tutorial ya kayaknya ya. Oh, kalau dia ngecharge kita harus pergi dulu, guys. Tadi zombie-nya ngecharge tuh. Mungkin kayak ngecharge lah ya. Oke. Jadi kalau dia ngecharge kita mundur. Dia habis ngecharge baru kita lawan lagi ya. Tapi seram juga sih kalau pakai ini ya. Keluar ruangan langsung berubah musiknya ya. Oke, ya ampun. Ini nggak bakal bangun kan dia? Kok badannya sampai biru gini ya? Pintunya nggak bisa dibuka. Oke. Ini nggak ada tanda juga sama dia, guys. Berarti nggak bisa ya? Ini kah mungkin? Itu suara apa sih, ya ampun? Terus kita kemana? Oke. Coba sih kita cek map. Ini di depan ini ada... Bentar. Ini ada ruangan, tapi... Apakah dekat sini mungkin? Wey! Move! Aku takut besar ada jumpscare, guys. Tiba-tiba loncat gitu kan ngeri juga, coy. Oh. Ada ruangan tersembunyi. Tersembunyi. Aduh. Oh my. Mamam kau ya. Ternyata aku tidak lihat dari samping sudah bergerak, guys. Di sana ada 2 biji nampaknya. Satu ya. Bentar, amunisi kita juga udah. Amunisi kita sisa 12 tambah 4. Oh my. Sisa 16, guys. Nggak ada amunisi lagi kah? Eh, mereka nggak bakal muncul kalau... nggak bakal masuk kalau kita nggak buka pintu, kan?
bentar. Testing clone. Testing clone. Human cloning is method of creating an embryo and then raising people from embryo with a specific human genotype. Testing clone dong? Apa nih? What is this? What is that? Personal. God, I saw my sibling die on the ground floor. He was eaten alive by psycho. I don't understand what is going on there. A real? Yang lihat katanya ininya modar dimakan psycho ya. Okay, what is that, please? Oh, bisa dikombin ya. Bentar, ini kalau kita throw nanti bisa dapat lagi nggak? Ini tadi warna apa? Warna merah. The corpus corrupting the name is name Ariel. Oh, ini Ariel yang buat catatan tadi. Haha, what is that? Ya ampun, gak bisa guys, inventory-nya full. Ada yang harus kita buang berarti. Ini A dan B ini gimana dah? Oke. Wait. Ini kalau kita gabung bisa nggak? Oke. Ambil. Ini untuk apa dah? Tas-tas kayak gini ya Allah. Oh, bisa di-use bag-nya. Astaga, dari tadi ku simpan. Terus ini untuk apa nih? Bro. Bentar guys ya, aku ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih sebenarnya. Oh, ada ammo guys. Oke, ada ammo, lumayan 12 biji tambahan. What the heck? Di dalam situ, coy. Dia kok dia tuh ngebakar. Ya ampun, kamu jangan jadi kayak zombie di Life After ya. Tolong ya. Ntar kita lihat. Astaga, sempat-sempatnya dia mau ngebug ya. Oke. Nampaknya udah nggak ada apa-apa sih di sini. Oh, ada dah. Ini tangan manusia, cuy. Ini ya zombie tadi ngebug di sini ya. Oke. Nah ini nih. Ini zombinya cu. Seram juga guys. Oh gak bisa yang tenter. Ini dibuka dia pasti berarti keluar ya. Oh. Anjir besar kepala aku ngembang rasanya di sini mainnya nih. Bisa tutup lagi nggak? Nggak aman aku kalau dibuka cuy. Oh bentar ini. Kita disuruh. Oh ini dia si kampret.
Modar lu ya. Dia di sini, guys. Aduh. Ternyata udah ya, the trial version is clear. We strongly recommend you to add the game to your whitelist. Astaga. Aku baru ingat kalau ini ternyata masih beta, guys. Dan beta kita udah kelar ya, GG sih. Ya ampun. Jadi itu tadi kurang lebih secuil gameplay daripada Ebola 3 ya. Dan sebenarnya ini game zombie, coy. Cuman keren sih ini, developernya bisa buat kayak jadi lebih ke horror ya. Survivalnya ada, cuman horornya itu lebih horrifying, lebih parah gitu. Ditambah lagi ada beberapa jump scare tadi, ya ampun. Dan ya okay, guys, itu tadi dia gameplay untuk Ebola 3. Menurut kalian gimana? Apa game ini cukup bagus atau gimana? Silahkan tinggalkan komentar kalian. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, untuk ukuran satu game yang mana katanya hanya satu orang developernya, ini udah bagus sekali, coy. Dan ya, apakah kita akan mainkan ini nanti kalau udah rilis full? Silahkan tinggalkan juga komentar kalian di bawah. Kalau kalian cukup excited ingin melihat saya di jumpscare, mungkin kita akan coba nanti. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan thank you kepada kalian yang sudah menonton. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Oh my guys. Aduh. Jantung. Oke lah, bye-bye.